Kisah ini terjadi lama sekali. Pagi itu, Ujang hendak pergi mengunjungi neneknya yang berada di daerah Sukabumi. Karena perjalanan yang jauh itu, Ujang akhirnya memutuskan untuk pergi pagi agar tak kemalaman ketika sampai di kampung neneknya. Mengingat lokasi kampung yang jauh dari pusat kota dan jalan raya. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Ujang sampai juga ke tempat neneknya tinggal. Dari lokasi turun angkot, Ujang harus menempuh jalan kaki sekitar 40 menit lagi untuk menuju kampung neneknya tinggal. Karena perjalanan yang masih harus ditempuh masih jauh itu, Ujang mampir sejenak untuk istirahat di warung yang tidak jauh dari tempatnya turun dari angkot tadi. Setelah cukup lama istirahat di warung itu, Ujang melanjutkan perjalanannya untuk menuju kampung neneknya. Karena tidak ada ojek, sore itu akhirnya Ujang memutuskan untuk berjalan kaki ke kampung neneknya. Perjalanan ke kampung Ciasiwung. Meskipun jauh, tapi tak terasa karena pemandangannya yang indah serta persawahan yang luas. Di tengah perjalanan, langkah kaki Ujang terhenti. Mengingat, dia harus melewati rumput bambu yang berada di kanan kiri jalan, juga pemakaman Ciasiwung. Dengan memberanikan diri, akhirnya Ujang terus berjalan. Untuk memecahkan keheningan selama perjalanan, Ujang bernyanyi dan bersiul selama perjalanan. Suasana hening mulai terasa begitu Ujang melangkahkan kaki ke dalam hutan bambu. Angin pun meniup daun-daun pohon bambu yang membuat suasana semakin mencekam. Ditambah cahaya matahari senja yang mulai terasa. Di tengah perjalanan, Ujang mencium bau bunga setaman, samar-samar terbawa angin. Ketika mencium bau bunga setaman itu, Ujang pun merasakan merinding dan ia pun menengok ke kanan dan ke kiri jalan, takut ada sesuatu. Dan benar saja, tak jauh dari tempat ia berdiri, ada kuburan baru dengan tanah dan bunga yang masih segar. Melihat kuburan itu, Ujang pun merinding dan segera mempercepat jalannya dan bergegas jalan setengah berlari karena takut. Menjelang maghrib, Ujang sampai juga di rumah neneknya. Terlihat rumah panggung tradisional dengan atap rumbia dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Suasana tradisional sangat terasa dan kental sekali di rumah neneknya itu, dan juga di kampung Ciasiwung. Di kampung Ciasiwung, hanya ada beberapa rumah yang menggunakan tembok saja, selebihnya masih rumah tradisional. Senja pun berganti malam. Suasana sunyi dan sepi di kampung mulai terasa. Terdengar suara khas hewan malam. Ujang dan neneknya beserta keluarga dekatnya berkumpul dan bercengkerama di ruang tengah. Di tengah obrolan yang hangat itu, Ujang bertanya kepada nenek dan saudaranya yang sedang berkumpul tentang kuburan yang terlihat masih baru saat perjalanannya ke rumah neneknya. Mangkosi menjawab kalau kuburan itu adalah makamnya Pak Karta yang baru saja meninggal tadi pagi. Setelah selesai bercengkerama dengan keluarga, satu persatu mereka izin pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Tinggal hanya Ujang dan Mang Kosim dan nenek saja yang di rumah itu. Malam pun semakin larut. Ujang tidur di kamar depan seorang diri, sementara Mang Kosim tidur di kamar sebelah. Malam itu dia tidak bisa tidur.
Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Dan di tengah ninya malam, terdengar bunyi seperti seseorang yang sedang menyeret pelepah kelapa kering. Terdengar jelas sekali di samping rumah. Tak lama kemudian, dia pun mengintip dari balik jendela. Namun, tak ada seseorang pun yang lewat depan rumah neneknya itu. Dan tak lama kemudian, terdengar bunyi seseorang yang mengetok pintu. Ujang pun sempat diam dan memastikan siapa orang yang tengah malam bertamu ke rumah neneknya itu. Tak lama pintu itu pun diketuk lagi. Lantas, Ujang segera membuka pintu. Namun, setelah pintu dibuka, Ujang tak melihat ada seorang pun di luar. Ujang pun kembali menutup pintu dan mulai kembali ke kamar. Dia berpikir itu mungkin cicak yang biasa mengetuk-ngetuk ekornya di pintu, sehingga terdengar seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu. Pintu pun diketuk kembali. Tak lama kemudian, terdengar bunyi seseorang sedang bernyanyi dengan nada sengau. Bubuk nyar, bubuk nyar, kabu anyar, bu anyar. Mendengar suara itu, Ujang pun segera membuka pintu. Dia pun melihat ada seorang kakek di depan rumah neneknya. Kakek tersebut terus bernyanyi. Suara kakek itu sengau. Ujang pun bermaksud untuk membangunkan neneknya karena ada tamu malam-malam. Namun, ketika Ujang menoleh ke kakek itu, tiba-tiba kakek itu berubah menjadi pocong lengkap dengan kapuk yang masih menutupi muka, hidung, dan matanya. Bubuk nyar, bubuk nyar, kapuk anyar, bu anyar. Melihat kejadian itu, Ujang langsung mematung. Kakinya gemetaran, pandangannya kabur, dan jatuh pingsan hingga subuh menjelang. Mangkosi membangunkan Ujang. Tak lama, Ujang pun terbangun dan langsung berteriak. Mangkosi kemudian menyuruh Ujang untuk minum dulu dan menyuruhnya untuk istirahat kembali. Paginya Ujang bercerita kepada Mang Kosim dan neneknya bahwa semalam dia melihat pocong yang masih baru, masih berperut kapas di mukanya. Mendengar cerita dari Ujang, nenek dan Mang Kosim sempat kaget, namun mereka tidak terlalu mempercayainya. Mereka hanya bilang, mungkin Ujang kecapean akibat lelah perjalanan menuju kampung neneknya itu. Akibat kejadian semalam, Ujang sempat shock karena baru kali ini dia melihat dengan jelas pocong di hadapan mukanya. Akhirnya, Ujang pun disuruh istirahat oleh neneknya, dan ia pun tak boleh kemana-mana. Malam pun tiba. Suasana ning kampung C.A. Siwung mulai kembali hening, sunyi sepi. Malam itu, giliran Mang Kosim untuk bertugas ronda malam di kampung C.A. Siwung. Tepat jam 9 malam, ketika teman Mang Kosim mendatangi rumah Mang Kosim untuk menjemputnya. Namun, Mang Kosim malam itu tidak bisa ikut ronda karena dia khawatir dengan keponakannya yang masih shock itu. Untuk mensiasatinya, akhirnya Mang Kosim pun terpaksa berbohong kepada teman-temannya. Karena tak bisa ikut ronda, akhirnya mereka pun pergi, dan yang bertugas ronda malam itu hanya bertiga. Malam pun semakin larut, suasana desa semakin sunyi. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan,
diiringi khas suara iwan malam. Eko, Junet, dan Fauji yang bertugas ronda malam itu, mereka bertiga berkeliling kampung sambil ditemani lampu senter dan sambil memukul-mukul pentungan yang terbuat dari bambu. Setelah cukup berkeliling kampung, akhirnya mereka pun istirahat sejenak di pos ronda yang berada di jalan depan kampung itu. Lantas, mereka pun ngobrol bertiga sampai pos ronda. Saat mereka asik ngobrol, mereka mendengar suara seperti orang sedang menarik pelepah kelapa yang jatuh. Akhirnya mereka pun berpencar mencari sumber suara itu dengan penerangan senter yang mereka bawa. Mereka pun menyerotkan senter mereka ke segala arah, namun hasilnya nihil karena tak ada apa-apa. Mereka bertiga pun kumpul kembali ke pos ronda. Setelah mereka kembali ke pos ronda, tak lama kemudian mereka melihat seorang kakek tengah berjalan sendirian di tengah kegelapan malam. Tak lama kemudian, si kakek itu pun hampir mendekati pos ronda. Lantas, Eko pun bertanya kepada kakek itu, mau kemana malam-malam begini. Tapi, si kakek itu tak memberi jawaban, namun hanya menunjuk dengan tangannya ke arah yang dituju. Lantas, Eko, Fauji, dan Junet pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh si kakek itu. Dan ternyata, arah menuju kuburan. Si kakek itu pun berkata, Bu nyar, kapu anyar, bui anyar. Mendengar si kakek ngomong itu, lantas mereka bertiga lari sekencang-kencangnya menuju ke rumah. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya Eko pun sampai di depan rumah. Namun, sebelum dia masuk ke dalam rumah, Eko melihat ada pedagang kapuk keliling lewat depan rumahnya. Eko pun heran, kenapa malam-malam ada pedagang kapuk keliling. Pedagang kapuk itu pun menawarkan dagangannya kepada Eko. Mau kapuk, Kang? Eko, dengan nafas yang masih terengah-engah, menggelengkan kepalanya dengan posisi membelakangi pedagang itu. Tak lama kemudian, pedagang itu pun berbicara seperti orang yang sedang menjajakan dagangannya, namun dengan suara seperti orang sumbang. Eko pun sempat kaget, dan begitu dia melihat ke arah pedagang kapuk itu, dia melihat kembali sosok pocong yang ia lihat sebelumnya di pos ronda tadi. Dan akhirnya, Eko pun pingsan di depan rumahnya. Pagi itu, matahari bersinar begitu cerah, menyapu kabut yang menyelimuti gunung dan bukit di sekitar kampung Ciasiwung. Pagi itu Eko mulai sadar dari pingsannya. Dia pun kaget karena di sekelilingnya banyak rumah. Tak lama setelah Eko tersadar, dia pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa semalam dia melihat hantu pocong. Mendengar kabar itu, keluarganya pun sempat kaget mendengar cerita Eko. Banyak para tetangga yang mendengar cerita Eko. Dengan cepat, berita itu pun tersebar luas dari mulut ke mulut, hingga sampai juga ke telinga Nenek Ujang. Sepulangnya dia dari warung, Nenek Ujang pun bertanya kepada Ujang ketika sampai di rumah. Dan Ujang pun membenarkan soal pocong yang pernah dia lihat. Ketika tengah ngobrol dengan Ujang, Mang Kosim pun datang ke rumah. Dan Nenek Ujang pun bercerita kepada Mang Kosim soal Ujang yang ditetangi oleh sosok pocong. Mendengar cerita dari Nenek, Mang Kosim kini percaya dengan apa yang dialami oleh keponakannya itu.
karena temannya juga mengalami hal yang sama. Mendengar kabar soal pocong itu, akhirnya warga tak ada yang berani keluar rumah pada malam hari. Pedagang keliling yang biasa berjualan sekotong pun tak ada yang berani berjualan. Pak Ustadz Cecep dan anaknya yang baru saja pulang kampung dari kampung halamannya di Cianjur sampai juga ke kampung Cihasiwung sekitar jam 11 malam. Ketika sampai di tengah kebun bambu menuju ke kampung Cihasiwung, anak Pak Cecep melambatkan laju kendaraan motornya dan berhenti sesaat karena melihat ada seorang kakek-kakek di depannya. Tapi anehnya Pak Cecep tak melihat apa-apa. Kemudian Ucup menengok kembali ke arah depan dan benar saja si kakek itu menghilang. Akhirnya Ucup pun melanjutkan perjalanan mereka. Melihat kejadian itu, Pak Cecep dah intinya melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran agar tak terjadi apa-apa di jalan. Akhirnya Pak Cecep dan Ucup sampai juga di rumah mereka dengan selamat. Anjan subuh pun berkumandang. Pak Cecep bergegas pergi ke musola yang tak jauh dari rumahnya. Pagi ini dia menjadi imam sholat subuh. Dan setelah sholat subuh selesai, warga pun bercerita kepada Pak Ustadz soal hantu pocong yang sering kentayangan di kampung Ciasiwu. Pak Cecep mulai mendengarkan satu persatu cerita dari warga tersebut, termasuk Eko dan Junet. Di sela-sela obrolan, Pak Cecep bertanya kepada mereka, adakah warga kampung yang baru meninggal? Dan itu benar, Pak Karta adalah warga kampung yang telah meninggal 5 hari yang lalu. Pak Cecep juga bertanya, apakah tali pocong pada jenazah Pak Karta telah dibuka? Tapi, banyak warga yang kurang tahu perihal tersebut. Karena selesai takziah, mereka langsung pulang dan kembali ke ladang. Sehingga, tak bisa mengantar jenazah Pak Karta sampai ke pemakaman. Kemudian, Pak Cecep mengajak warga untuk ikut membongkar kembali makam Pak Karta itu. Dan Pak Cecep menyuruh warga untuk berkumpul di pos ronda besok pagi, tepatnya pukul 9 pagi. Mendengar Pak Cecep berbicara seperti itu, sebagian warga ada yang setuju, dan sebagian ada yang bergidik ngeri. Tepat pukul 9 pagi, warga sudah mulai ramai di pos ronda, termasuk Ujang dan Mang Kosim. Mereka juga ikut dalam pembongkaran kuburan Pak Karta. Pagi itu, ada sekitar 15 orang yang ikut dalam pembongkaran kuburan Pak Karta, termasuk pihak keluarga Pak Karta sendiri. Mereka berjalan ke pemakaman, dan sebagian warga ada yang membawa cangkul juga. Setibanya di pemakaman, 3 orang yang biasa bertugas menggali kubur, kali ini menggali kembali makam Pak Karta. Sedikit demi sedikit tanah kuburan itu pun tercangkul, hingga terlihat bambu-bambu yang menjadi penutup jenazah. Satu persatu bambu penutup jenazah Pak Karta diangkat, dan semakin jelas bahwa jenazah Pak Karta tidak dibukakan tali pocongnya. Pak Cecep pun segera turun dan membuka satu persatu tali pocong itu. Ia pun mengadzankan dan mendoakan, serta memposisikan jenazah seperti biasa. Setelah selesai, jenazah Pak Karta ditutupi kembali dengan papan dan ditimbun tanah kembali. Selesai menguburkan kembali jenazah Pak Karta, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Pagi pun tiba.
Pagi itu, Ujang pamit pulang dan diantar Mang Kosim dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah jalan, Ujang melihat ke arah kuburan Pak Karta. Tak lama kemudian, dia melihat ada sosok kakek sedang berdiri sambil tersenyum kepadanya. Ujang pun sempat kaget, namun dia kembali tersenyum kepada kakek tua itu. Dia berpikir, mungkin si kakek itu mengucapkan terima kasih kepadanya karena dia bisa beristirahat dengan tenang. Warga pun setiap malam mulai kembali mengadakan ronda malam, dan tak ada lagi yang takut akan sosok hantu pocong yang pernah menghebohkan kampung Ciasiwung. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menantikan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!